Ah, ya dah, guys. Oke, siap terbang. Kilur, carane gawe pelintirane tali goci salayangan. Piye mas iki? Kok langsung puwenak pelintirane mas? Haline iki gelengan sing sepiro iki mas? Tali goci sakmene iki paling 1.5 meter. Kuat. Oh sakmene iki 1.5 meter kuat ya? Kuat tali goci sakmene. Dawane piro iki, Mas? Dawane 1.5 meter paling. 1.5 meter. Warnane kudu penijo ngono apa iso liyane, Mas? Enake ijo iki gurana. Oh, jane lek soal warna apa-apa iso ya. Warnane liyane sekenek. Penting rumput Jepang atau tali rafia. Berarti cara melintir sing api kudune ngono iki, Mas ya. Mundur, Pak. Mundur, di gulung, di batak, memburi. Nah, iya, tapi guys, seperti tali tambang. Tampar ya? Tampar. Kilangan 1.5 meter guys, ngatasi ya sama ini. Kuriki tok masih dibutuhkan lain siji. Oh, masih ada lagi kurang siji. Oh, ya. Kurang satu. Enggak langsung dipasang nih, Mas. Yo. Siji. Iki guys, tadine 1.5 meter iki ukurane iki. Oh, lek diplungkerne ini pas. Kan derek kuwi pas iki. Oh, ini berarti sehingga duran ini, Mas? Ngisoran ini paling 1 meter. Ini sehingga ngisoran ini berapa gitu? 1 meter. Gawe layangan 1.5 meter, cukup ya? 1 meter kurang dua. Ini? Tani kiri Euroso ini mas. Iya toh. Oh toh. Senggelengan gede sepira. Kini di lengket double telu. Loro toh es cukup ya. Oh lek selengan gede. 2 meter, 3 meter panggah kuat ya sama lu. Oh di suai tengah, di dia. Nah, iki guys, carane diusin tenanan iki guys. Di printer langsung ning buku memburi. Memburi. Maju mundur iso, Mas. Iso ne, maju kene. Tapi dadine iso rapi. Iki iso ne mundur. Lah aku njajal ndek enane ora dadi tali goce, Mas. Akhirnya gak serantan tak toaleni ngono lho, Mas. Angel deh ini praktek dewe. Ini roh guys, carane ngene iki to ya guys. Praktek dewe uangnya deh ini aku lagi sing ngene iki rada iso paling iki. Kok jajal ya, bareng-bareng jajal guys. Ojo lali ditonton sampai entek. Ki master layangan Gedung Gebang guys. Yang mau pesen layangan siap membuatkan menerima iki. Segala ukuran. Anu sendara ini jaluk apa-apa iso, Mas? Oh, sak jaluk e. Pita, pita, plat, pita. Oh, iso kabeh ya. Terus modele? Modele iki sembarang model iso, Mas ya? Oh.
manu-manuan, lowo. Kikes yang mau pesan seperti ini sampelnya. Menerima segala macam model ya ukuran bokongannya. Nah, iki. Iki sampele, guys. Iki senar ukuran piro Mas iki? 3000 los dol yusan. Los. Nah. Sama ini seru soal tali goci itu yang gede kan mau kuat ya yang ketan loro kan mau ini yang gede tali goci sendaren kan mau ya rembut Jepangnya dilengket loro kan mau kuat kuat jadi ini guru-guru apa ini tali goci ya apa oh iya cita nih loro iki tali goci ini lesing layangan ukuran 2 meter lebih 2 meter setengah iki kuat guys. Oke guys, sudah selesai guys. Sekarang tinggal pasang. Mantap guys. Caranya ini nala ini biar mas. Gimana teman, kentara panasan gue melocot gue geger mas. Dibokkan tali. Di video yang sebelumnya tadi guys, layang-layang video yang sebelum tadi ini layangannya, ini tinggal pasang tali goci. Untuk video yang selanjutnya jajal layangannya ngumpulurane nanti sore guys, layangnya di panas. Jam piro mas api-api unggul ning jajal layangan iki jam piro? Sekitar angin pas setengah teluan ya. Anginnya stabil. Stabil rangetan rangulan po es ganteng ya. Buat mabit. Ini arek kudune kene. Ini terus oke ini lagi kurang nih pas yang gue karena ini di teko talen nih yo di setelan cara nih 1 meter ya rusak meter setengah pas tali ini kutunya pas ngisore apa ya ngisore awan yo kutunya kayak ngisore tengah gini gak iso ya panggah kutuk ini ya gini gak ganggu lampunya mas aman ya? Iya. Oke. Nah, ini. Caranya nali ngene, guys. Caranya nali ngene ben kena di setel. Ya, setelane pe, Mas, carane. Iki pedun iki munggah. Nah, tinggal nyetel lebih enak, Mas, ya. Lebih enak nyetel. Oke, sekian dulu, guys. Cara memasang tali goci dan cara membuatnya tali goci tadi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya.
Ya dah guys. Oke, siap terbang. Jangan lupa ya ditonton video yang selanjutnya, tes layangan di sawah. Oke, terima kasih.